Aku udah mulai live. Ayo. Belum ganti cover. Belum ganti cover. Fiska Barca, Fiska Katalunya. Hai guys. Sekarang jam pukul 10.58. Jam 10.58. Tapi ini kayak aku tuh, aku baru, kalau kalian subscribe PM aku, kalian tahu aku baru beli apa. Ada yang tahu aku abis beli apa tadi pagi, tadi siang? Ada yang tahu nggak tadi siang aku beli apa? Ada yang tahu nggak? Coklat, bener. Nah, jadi aku kan pengen coba kan. Tapi yang jawab cuman Kak VX doang, berarti yang lain nggak subscribe PM aku ya. Parah banget sih. Wow, rambutnya, iya kan? Kapan lagi seorang Grisela rambutnya seperti ini? Jadi aku tuh tadi siang abis beli coklat yang viral. Abis viral. Enggak, aku belum cobain. Nah, karena aku tuh pengen cobain kan. Tuh pengen cobain. Cuman aku pengen review juga. Cuman kalau review itu sebenarnya bagusnya pas kayak kita pas kita kayak first impression gitu enggak sih? Chaldun bulan depan ada yang terbaru. Oh, itu yang ini enggak sih yang ceritain si ininya? Apa sih yang ibunya apa sih kalau di Dune itu? Ibunya itu apa nama ibunya? Kalau enggak bagus, makasih ya. Jolin Chuju. Apa itu, Kak? Apa ibunya tuh apa, guys? Ibunya si Dun. Dah, udah pokoknya enggak, bentar ya. Jadi pokoknya aku pengen review coklat ini, guys. Coklat Dubai. Nah, tapi aku tuh tadi aku udah penasaran banget rasanya kayak gimana kan. Aku udah penasaran rasanya kayak gimana. Tapi aku pengen review juga, cuman aku pengen reviewnya kayak bareng kalian. Jadi aku paksain diri aku buat live jam segini. Kencana. Apakah aku udah cuci tangan? Aku mau ngasih lihat. Isinya rumput, bukan, isinya pistachio. Sebenarnya aku enggak yakin sih aku suka pistachio apa enggak. Seingat aku sih aku suka ya. If I'm not wrong. Wow. This thing is thick. This thing is thick. How? Tangan aku udah bersih ya. Boleh enggak ya aku pegang coklatnya? Yaudah ya, enggak apa-apa lah ya. Tangan aku miring pas. Dingin. Tangan aku miring pas di awal lagu. Oh my god. You see that thing? This thing is thick. Smells like chocolate. Guys, mau dipotek apa mau langsung digigit? Kayak mau dipotek gini apa langsung gigit? Tapi ini kayak tebal banget, aku enggak bisa potek deh. Coba kita potek dulu ya. Dijual. Ini aku beli yang lokal punya, guys. Pas aku datang tuh kayak jam 12. Aku tuh padahal tadinya datangnya pengen jam 10.30. Enggak sih. Pokoknya sebenarnya aku pengen datangnya tuh jam 10.30 kan. Tapi jam 10.30 aja aku belum mandi gitu. Jadi ternyata kayak aku tuh sebenarnya pengen buru-buru karena aku emang kepengen beli, aku pengen cobain kan. Ya kita coba potek ya. It's hard. Oh, I did it. Oh, it's thick. Jadi, oh my god, it's like matcha. No, tapi ini pistachio. Wanginya kok kayak
kayak bukan pistachio ya, kayak almond. I still have this left. Kalau mama aku nonton, ma ini tangan aku bersih ya. Tadi aku habis cuci tangan. Aku habis cuci tangan ya. Nah, jadi iya kelamaan di lemari es ya. Oh, tuh, dia terbang-terbang. Nah, jadi aku tuh kemarinnya udah sempet ke mall, aku pengen beli, tapi pas aku ke mall itu kayak udah sore-sore gitu kan. Jadi udah kosong. Udah kosong, bentar. Mau cerita dulu baru aku makan, oke? Iya, udah kosong. Terus tadi pagi, enggak, tadi siang aku datang lagi. Tapi pas aku datang itu aku mikirnya gini nih, kayak aku udah pesimis gitu, aku kira bakal habis kan, udah habis duluan coklatnya, karena wah, aku tuh nyampe mallnya tuh kayak jam 12 gitu ya. Jam 12 pas. Enggak, jam 11.50-an mungkin ya. Nah, jadi kayak apa namanya? Ya gitulah. Apa namanya? Jam istirahat gitu kan. Aku kira kayak udah habis dan ini kan sempat viral banget. Terus pas aku datang sana, aku sama mamaku kayak ngeliat, "Oh, enggak antri." Tiba-tiba ternyata antri panjang lumayan, tapi kayak aku cuma 15 menit gitu antrinya. Udah gitu aku bisa beli ini. Sekalian aku beli sarapan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, suapan pertama buat kamu ya? Iya, gak boleh. Pistachio rasanya, kok aku nggak ngerasa rasa pistachionya? Pistachio tastes like mostly asin doang. Tapi aku lebih ngerasa rasa coklatnya. Oh my god! And this thing was expensive, right? Pasti mama aku kalau udah nyobainnya kayak gak usah beli lagi ya, non. Coklatnya agak dark coklat. Kalian denger gak suaranya? That is so weird. Aku nggak tahu sih rasa asli coklat Dubai-nya kayak gimana. Tapi kayak aku punya high expectation gitu loh. Apa karena ini nggak meleleh ya? Kayak masih kayak beku gitu. 6 out of 10, 6 per 10. Apa ya? Kayak kalau misalnya dibilang rasa coklatnya berasa banget, enggak. Tapi rasa pistachio juga enggak berasa banget, karena pistachionya tebal banget kan. Jadi rasa dari dua-duanya tuh enggak ada yang menonjol satu sama lain. Ngerti gak sih?
Keren-kerennya sih kunafanya. Rasa itu kayak gimana? Mahal nggak? Lumayan sih. It's a bit pricey. Tapi kalau kayak aku ya, ini harusnya kayak makan bareng-bareng gitu sih, kayak sharing. Jadi mungkin kalau kamu mau beli, kamu makannya sharing bareng teman-teman kamu. Kayak tadi pas aku datang tuh banyak orang kerja kantor gitu. Emang mereka karena lagi ini kali ya, apa namanya, lagi istirahat kantor. Jadi mereka tadi pada ke mall dulu. Gak ada min-minnya sih rasanya. Aku kecewa. Kok apa ya? Enak sih. Cobain aja kalau kalian penasaran. It's a bit overpriced, I think. We don't like it. You have it. Ini buat kamu. Aku nggak tahu sih ekspektasi aku rasanya kayak gimana. You have it. 6/10. Dia tuh kayak kunafanya kayak tebel banget. Terus jadi rasa kunafanya sama coklatnya tuh balance, tapi dua-duanya tuh nggak ada yang menonjol. Jadi kayak, dan coklatnya tuh kayaknya berapa persen ya? It's milk chocolate. 40%, tapi aku milk coklatnya tuh sukanya yang manis. Sedangkan ini, it's like a little bit of dark chocolate. Asin. Mama aku boleh habisin. Gak apa-apa guys, mama aku yang habisin guys. It's a bit overpriced. Aku pengen beli yang lokal punya deh. Lebih ke dark chocolate ya sebenarnya. Enggak sih, ini mereka claimnya ini milk chocolate. Kayaknya coklatnya kayak 40%. 40% tuh gede gak sih? Is it worth to try? Kalau misalnya kalian penasaran banget, ya mungkin cobain aja. Tapi kalau misalnya biasa aja, menurut aku sih it's a bit pricey guys. Harganya lumayan. Tuh, enggak, ini pistachio. Asin tuh karena pistachionya tebel. Pistachio mereka tebel banget. Mungkin itu yang bikin mahal ya. Aftertaste-nya. Udah minum air putih. Aftertaste-nya lebih berasa ke pistachionya sih. Lebih berasa pistachionya ya kalau aku ngerasanya.
Gak mau fisik. I thought it was gonna be like so sweet. Selebrasi Mbappe aku nggak tahu kayak gimana. Ya udahlah, kan bisa dimakan mama aku nanti. Kenyang, minum air kenyang, kenyang, nggak bisa. Pistasionya rasanya asin. Kayak gurih sih sebenarnya, rasanya lebih ke gurih. Pistachio apa? Pistachio itu ini guys. Ini pistachio itu isiannya itu kacang-kacangan. Salah toko? Enggak salah toko, Bang. Pistachio sama kacang hijau beda ya? Biasa aja. Tapi dia kriuk-kriuk. Kalau dari review orang-orang kan katanya coklatnya ketebalan ya, tapi aku ngerasa lebih berasa pistachionya daripada kacangnya, daripada coklatnya. Aku bingung. Iya sih, coklatnya tebal sih. Tapi coklatnya tuh gak manis. Dengarlah tapi ludes. Mau bazir. Kayaknya kalau coklatnya lebih manis kayaknya aku bakal lebih suka deh. Tapi kayaknya kalau coklatnya dimanisin lagi tuh kayak pasti bakal giung, you know giung? Giung is too sweet. Tapi I don't know, man. Amis, what? Aku kira kamu anaknya lebih suka dark coklat. Enggak, aku suka milk chocolate. I still have this much left. I don't know how to eat all of this. We'll save it for later.
Aku bakal minta mama aku coba sih. Menurut dia, apakah rasa ini enak? Worth to try gak? Nah, kalau kamu penasaran dan kamu emang ya penasaran banget, tapi kayak lihat budget sih, soalnya ada juga kan yang shop-shop lain yang jualan juga kayak di e-commerce gitu, ada kan beberapa, mungkin bisa coba itu. Ya tapi kalau misalnya emang pengen coba yang ini dan ada menurut kalian harganya gak terlalu mahal, boleh. Mending bikin sendiri pakai bihun. Ini kunafa, makanya kriuk-kriuk. Pistachio kunafa. Kukira bapak udah keluar loh. Jadi siapa yang masih mau coba coklat Dubai versi yang ada di mall-mall? Siapa yang masih penasaran? Kamu. Enggak. Jadi enggak penasaran. Ih, maaf ya. Padahal aku pengen kayak Cel member boleh request hairstyle enggak? Boleh. Jadi kamu ada yang masih penasaran, ada yang udah enggak ya? Kalau penasaran sih enggak apa-apa, cobain aja. Iya sih, gak terlalu manis sih. Pricey gak? Iya. It's a bit pricey. Boleh gak sih aku sebut harga? Mending Geri nabung, betul. Boleh, emang tapi kalian gak tahu harganya berapa? Ada tahu nggak sih harganya berapa? Ya segituan lah ya. Enggak guys, ini versi yang dijual di toko pastry Indonesia. Rupiah ini bukan coklat Dubai asli guys. Iya yang 200. Iya ini yang Indonesia punya, it's local. 200-an lah. Enggak. Kayaknya harus cobain yang Dubainya langsung deh. Up, more. Mending nasi padang, iya sumpah aku mendingan makan nasi padang. Tapi gak apa kalau penasaran makan lagi, apa lagi? Cobain lagi, enggak udah. Apa lagi, apa ini? Mending coklat payung. Aku gak suka coklat payung tau. Gak pernah cobain sih sebenarnya. Katanya yang Dubai langsung lebih manis. Nah kayaknya menurut aku ini kayak nanggung gitu loh rasanya. QR-nya udah di update kak. Oh iya The Gris. Gimana guys itunya guys, si kiris-kirisnya itu QR-nya.
Oke, jadi kayak menurut aku tuh rasanya nanggung. Coklatnya nggak terlalu berasa, tapi pistasionya juga nggak terlalu berasa. Jadi aku nggak tahu makannya yang mana, rasanya bingung. Jadi yang nggak lucu itu tuh apa sih guys? Meme nggak lucu. Gak lucu. Malam Kak Ical, malam. Mana laguku? Apa lagumu Kak? Tanya Mas Mada. Skip bahas coklat Dubai. Kenapa? Cringe? Apa yang cringe? Aku cringe. Maaf deh. Maaf deh, aku udah imut begini loh. Ternyata cocok ya aku begini. Ayo. Tea or milk? Milk. Oh, nggak lucu sama dengan cringe. Oke. Okay. True. Lucu kan kawan? Eh, aku mau ngasih lihat belakangnya dong. Belakangnya ada zigzagnya gitu tau. Wait. Semoga bentuk kepala belakang aku nggak aneh ya. Lihat nggak? Dia zigzag gitu loh guys. Ziggy zaga, Ziggy tu zaga, zig zig tu zag zag. Lihat kan? Lu aku pengen kret. Oh my god. Ah. Enak banget. Emang kalian gak bisa begitu truk. Oh my god, that feels amazing. Gak kelihatan, demi apa sih gak kelihatan? Reflek ngikutin. Emang translator. Bercanda. Oh, aku juga bisa nih kretek pinggang nih. Biasanya ini juga nih karena abis show ya. Oh, denger gak? Oh, amazing. Oh my god. Mantap sekali. I feel brand new. Wah, aku langsung bisa tidur dengan nyenyak setelah ini. Soalnya aku mantap banget. Awas kecengklak. Buat yang udah tua jangan dicoba ya. Yang udah tua nggak boleh coba ya. Ini hanya untuk Gen Z. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa coba ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, nanti kecengklak ya. Ya. Nggak boleh ya. Tapi ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Tahu umur. Bercanda. I will jompo. Enggak. Apa salahnya dengan kretek-kretek, guys? Awalnya juga aku waktu enggak sih, aku bisa keretakin yang truk itu setelah aku Gen Z kan. Emang iya, WKWK coba sekali patah tiga tulang. Jadi gini, aku tuh awalnya nggak bisa begini, nggak bisa bunyi, tapi bisa bunyi setelah pandemi guys. Karena pandemi kan kita gini terus ya, rebahan terus ya, gini. Nah, terus aku sama abang Bogor kak, aku bukan orang Ciomas. Ya udah, Adel ngelek, biarkan handphonenya ngelek, yang penting bukan otaknya yang ngelek, ini otaknya yang encer. Bukan orang Ciamis aku, orang Bogor. Efek kretek.
Aku masih nge-lag. Enggak. Guys, sabar guys. Tenang guys, aku punya solusinya. Kita end dulu ya. Coba tes. Oke, sinyalnya jelek, komennya nggak ke... Oke, komennya masih aman. Gimana? Yuk kita selesaiin aja dulu ya. Ya, aman ya. Oh, udah aman. Jadi jangan. Oke. Miau, request lagu. Cendrawasih dulu. Bercanda, Kak. Situ hujan nggak? Enggak. Aman dong. Mana poni? Aku nggak. Oh iya, maaf ya, nggak ada poni ini by the way. Aku ingin memanjangkan rambut sampai lutut. Enggak, bercanda. Ganti provider? No way I'm ganti provider. Aku adalah pelanggan setia Telkomsel. Aku pengguna Telkomsel dari aku kelas, kayak dari SMP ya. Kayak dari kelas 2 SMP deh. Aku lupa. Halloween besok mau jadi apa? Mau yang horor ya? Horor. Aku besok Halloween pengen jadi labu aja. Labu jet begitu. Apa ini tiba-tiba Tori Kelly Dear No One? Ini lagi handphonenya ini lagi nggak device-nya nggak aku sambungin ke ini. Segini sih fotonya. Mana yang lain? PC aku masih ada lagi. Mana PC yang lain? Hilang. Guys, lihat aku dibikinin ini sama mama. Wow. Kok fotocard Axio aku enggak ada? Fotocard Axio aku mana ya? Wow, jadi bisa taruh ini Polaroid. Ah, fotocard Axio aku mana? Mana ya? Di sini guys. Lol. Tara. Kayaknya aku mau naruh sesuai kayak time stamp-nya gitu enggak sih? Ini kan waktu aku masih trainee. Ini photocard pertama aku pas aku masuk member tuh pas pakai baju kosmos. Tapi enggak ada, guys, siapapun yang punya photocard aku pakai kosmos yang berbaik hati, yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang soleha. Wow, dikasih cendrawasih beneran. Saya harus ngeplay lagu kalau begitu. Mau dong kirimin, please. Please. Aku mau. Berarti yang belum aku punya itu masa depan menyilaukan mata, jadi nice to see you. Nice to see you, Cosmos. Apalagi guys? Cosmos, nice to see you. Nice to see you aku ada. Ah, dari kemarin
Pada bilangnya ada, tapi nggak ada yang mau kasih aku. Ya udah nih bentar. Miau beach sandal. Oke, Pak. Tapi nggak nyambung speaker ya. Adanya beach house. Tapi nggak nyambung speaker nggak apa-apa kan ya? Hah, nggak enak. Ya bentar ya, aku sambungin speaker dulu ya. Sakedapnya, kasih label. Nggak enak kalau nggak pakai speaker, nggak cocok. You know? Kurang kuku gitu, you know. Miau dulu, baka dulu yang mau request lagu, baka dulu. Hayang miau. Hashtag aku baru. Bismillah. Okay, it's on. Oh my god. Aku member JKT48. Gebrak meja baka. Dari radio terdengar lagu. Iya kak, belum sempat bawain. Ini makanya ke bawa-bawain lagu ini. Oke, kita baca liriknya ya. Kenapa lagu ini jarang dibawain ya? Ayo kita bawain lagi, kita ramein lagi. Ah, ini aku tahu kalau ini. Aku tahu refnya ya. Aku tahu refnya, sabar. Ya podinya jelek lagi guys. Ya jelek lagi podinya. Jikalau dulu naikis. Udah lah guys, aku gak mau guys. I'm so sorry. Cantik kan? Podinya jelek guys. Silahkan. Poninya jelek guys. Bapak nanti aku hafalin. Oke. Nah, jarang. Bye bye. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum Pak Haji. Towel dulu mas. What is towel? Aku lupa lagi. Towel. Mau kupu-kupu. Bakanya mana bakanya? Anak ngomong dong lirik apa baji bah.
Bukan, bakal udah gitu pakai lagunya apa? Jepang, Dear No One. Dear, what is this song? Baka kupu-kupu. Kamu parah banget bilang kupu-kupu baka. On Bandit nih. Kalian gak bosen setiap aku live pasti ada lagu ini. Gak masuk lagi. Bosen gak sih setiap hari aku biar asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baka IO. Eh, jangan, sedih banget lagunya. Baka Magic. Magic by who? Root. Oh, Magic. Oh, root. Baka. Iya, poninya udah gak jelas, guys. Udahlah, guys. Hehehe. Polaroid aku ternyata dikit ya. Oh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Back in your heart. Ya, komennya rusak, guys. Komennya rusak. Suka. Komennya rusak, guys. Komennya nggak nyala. Gimana nih? Ya, rusak, guys. Guys, rusak, guys. Berarti aku harus buka dari aplikasi lain. Nggak bisa juga. Kan aku pakai device yang ini buat dengerin lagu ya. Masa aku nge-live, kalian dengar suara aku double? Tapi komennya mati. Coba kita coba dengan cara lain ya. Guys, sumpah kepala aku nyut-nyutan tau. Sakit pakai ini, guys. Aku balikin coklat dulu ya. Terima kasih coklat ini rasanya oke ya, ya. Guys, kalian yakin suruh aku copot ini juga sekarang juga? Lah, ini lagunya yang tadi di play. Oke, kita skip. Oh, kemarin. Di, kayak mana lah? Kupu-kupu dulu ya, Dear No One abis itu. I swear to God, guys, it's kayak I could hear my jantung beat di sini. Di jangkot, no, di jangkot, oke? Okay? Ini, guys. Rasanya nyut-nyutan. Coba kita copot ya. Tapi kalian bakal lihat rambut aku jelek. Udahlah ya, that's okay lah ya.
aku baca komennya dari device lain, guys. See, it's like pita. Cinta beri pertanda. Adau. Kayak apa ya rambutmu ya? Karena apa? Karena dia zigzag gitu ya? Hahaha. Pita. Pita, guys. Kita copot sini. Oh my god. Sih, pita. Au. It hurts. Terlihat wujud aslinya. Terlihatlah wujud aslinya, guys. Oh my god, rambut aku lebih tebal sebelah kiri. Fun fact, guys, rambut aku tuh lebih tebal sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Tapi it's normal. See? Lihat perbedaannya kanan kiri. See, it's so damaged, guys. Rambut yang sehat tuh nggak bisa naik kayak gini. Kata, setahu aku ya, rambut yang sehat tuh kayak gini, kayak jatuh gitu. Okay, guys. Ini rambut sebelah kanan aku ya, rambut sebelah kiri aku, jadi kelihatan kan? Berapa lama bikin rambut kayak gini? Kayak hampir setengah jam deh. Kenapa bisa beda? Nggak tahu. Kayak setahu aku kayak manusia emang kayak gitu nggak sih? Coba kalian perhatiin rambut kalian sendiri. Kalian coba bikin twin tail, terus kalian lihat mana yang lebih tebal sebelah kanan apa sebelah kiri? Dirawat. Tara, yang bikin capek tuh di sini nih, guys. Kita turunin aja dia ke bawah. Kalau kayak gini nggak terlalu pusing, guys. Tapi jelek. So ugly, bro. Dulu waktu aku SD aku sering banget ini. Apa? Aku dulu waktu SD sering banget kepang Elsa. Jadi kayak kepang kelabang gitu. Sumpah kalau diingat-ingat aku gak pusing apa ya? Pulang ke sekolah pasti pusing banget tuh. Cara. Terus biasanya habis ini aku pengen, guys, this is my trusty dandy hair clip. This, see how small it is, look. Kecil banget kan. Can we go back to the days our love was strong? Oh my god. Oke, lihat ini kecil kan? Dan rambut aku lumayan tebel lah ya, segini lah ya. Terus kita bakal coba. Mantap jiwa. Kuat dia, guys.
Yaudahlah ya, ini kita throw it back aja. Tara, dia kuat guys. Si kecil cabai rawit. Mantap jiwa. Tapi ini pusing juga bro. Yeah, it has a good grip. Pas pada gelombang tinggi. Apa itu? Gelombang khatulistiwa kah? Mode bass, what is it? Gelombang panas. Apanya maksudnya? Aku baca komennya di sini soalnya enggak bisa di situ. Komennya error. Can somebody tell me how our connections are the way they used to be? Oh God, give me a reason. I'm down on bended knee. Pusing juga tapi begini bro. Oke lah ya. Apa sih? Gelombang panas itu panas melebihi suhu akhir. Suhu akhir ini biasanya sampai 37. Emang kalian lagi ngobrolin apa kok tiba-tiba jadi heat wave? Lagi ngobrolin apa sih? Lagi ngomongin apa sih kok tiba-tiba jadi heat wave? Suka gotik suka panas. Emang panas, lagi panas di luar. Aku enggak tahu, aku pakai AC soalnya. Namanya juga anak muda ngobrolin apa aja iya mungkin ya. I'm begging you please. Tempat kamu, oh ada yang tempatnya lagi panas. Iya aku ngeliat di X, ngeliat Jawa Barat tuh Pulau Jawa itu semuanya merah semua, lagi panas banget. Bahkan Bogor tuh panas banget dibanding Jakarta, kayak dia warna merahnya tuh lebih merah banget dibanding Jakarta. Makanya apa emang Bogor sepanas itu kah? Cirebon panasnya nggak ngotak, iya kah? Iya kah? Kayak bisa nyelow aja kah mukanya? Kesel ngeliat. Pulau Jawa jadi lagi malu mukanya merah. What? Malang. Enggak dudes, Malang juga panas. Oh no, Kalimantan panas. Kalimantan panas banget. MV laptopnya bagus, terima kasih. Jump up the bed, pull my distance. Jawa lebih panas. Ya sih benar sih. Tapi tetap panas. Let's, okay. Jangan lupa dengan pick guys. Pikma panas banget. Cirebon panas banget. Emang panas gitu ya. Hah, ada yang lebih panas. Dimulai dari M. Betul. Thank you Kanat. Why you gotta be so rude? Grey FM gak sih? Sebenarnya tadi pengen review coklat doang sih, tapi ternyata nyalain lagu juga. Ya udahlah ya. Torikeli tadi udah ke-play tapi ke-skip, jadi nanti abis ini kayaknya. Cirebon jarang hujan, iya kok. Tapi
Bogor tuh sering banget hujan, malah hujan geledek. Jedar-jeder, geng geledek, badai topan. No worries, the keluarga Halilintar. Mungkin kalau suara, we're Zig Zag family. 11 anak plus orang tua. Hell no. Kau pernah ke Padang? Belum pernah. Belum pernah ke Padang. Say yes, say yes, cause I need to know. Say I never get some blacks until the day that I die. You know my friends, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know? Samarinda hujan. Ya kok, siapa yang ngantuk? Silahkan bobo. Pernah ke Medan? Belum pernah. Mau sih ke Medan. Aku pengen. Guys, Palu Basah tuh dari mana guys? Asalnya guys, Palu Basah tuh dari mana sih? Palu Basah asalnya dari mana? Depok. Makassar ya? Dari Makassar ya? Aku pengen ke Makassar. Aku pengen makan Palu Basah dari Palu Basah khas yang the authentic one, yang dari keluarga generasi, yang keluarga udah bergenerasi itu ya, sampai udah 7 turunan kerja di situ. Itu kayak bener-bener family business owned Palu Basah. Pengen cobain Palu Basah di keluarga yang pertama kali jualan Palu Basah. Di mana tuh guys? Kok ada siapa orang Makassar di sini mungkin tahu tempatnya di mana? Palu Kering. Demi apa ada Palu Kering? Palu Kering. What is Palu Kering, bro? Ngawur, tang ngawur. Siapa yang ngawur? Rendang di Padang tuh pasti pedes gak sih? Aku tuh masalah suka pedes guys. Malah manis. Demi apa? Rendang di Padang rasanya manis. Nanti aku tanya mama aku. Ini lagu. Tuh. Katanya bumbunya lebih strong. Mungkin ya. Pasti gak sih? Orang sate Padang di Padang aja warnanya lebih orange kan daripada yang di Jawa. Iya gak sih? Sate Padang, coba kita tanya ke orang Padang. Sate Padang itu warnanya apa? Kuning, ungu. Thanos, kamu Thanos. Biru, kamu avatar ya kamu ya. Udah, karena komennya udah makin ngawur ya, karena mungkin udah makin malam. Oke, kita end aja live-nya hari ini ya. Kita baca top gifter dari nomor 10. Nomor 10 ada Kanat. Thank you Kanat. Nomor 9 ada Kamasgo. Thank you Kamasgo. Sobat Decul ini bro. Nomor 8 ada Kak Hekal Only Kimi. Thank you Kak. Nomor 7 ada Kak Rivaldi. Thank you Kak. Nomor 6 ada Kak Syifa Hafiz. Thank you Kak. Nomor 5 ada Kak Ica Ica. Terima kasih Kak. Halo, tes tes. Halo, tes tes. Halo. Halo, tes tadi sampai mana? Sampai mana? Ya kita ulang sampai nomor 5 aja tadi ya. Nomor 5 ada Kak Ica Ica. Thank you Kak Ica Ica. Ini Kak Hafiz baru nih. Nomor 6 ada Kak Hafiz ya. Thank you Kak Hafiz. Nomor 5 ada Kak Ica Ica. Nomor 4 ada Kak Rifki Lutfianto. Thank you Kak. Nomor 3 ada Kak Muhammad
Dulfi, thank you kak. Nomor 2 ada Kak Jagoan Ayah, dan nomor 1 ada Kamada Rardian. Semuanya terima kasih ya udah nonton. Selamat beristirahat, selamat bobo. Udah jam 12 malam. Jangan lupa mandi. Aku mau mandi dulu. Bye bye.